perkenalkan, nama saya Hasan Alvin, saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Sebelumnya mengenai tentang graphic organizer, ini sebelumnya saya belum pernah dan saya baru mengetahui pada saat perkuliahan ini. Kemudian untuk pembelajaran dalam graphic organizer ini menurut saya ada mudahnya, ada susahnya. Gimana mudah itu kita dapat mengetahui bagaimana konsep-konsep yang akan digunakan. Jika susahnya itu kita bingung menggunakan graphic organizer yang mana karena banyak jenis-jenis graphic organizer. Kemudian yang saya dapatkan dari graphic organizer ini adalah memudahkan dalam pembelajaran, terutama pembelajaran mata pelajaran IPS. Untuk kemudian saran kepada guru-guru semuanya bahwa menggunakan graphic organizer ini sangat bagus, terutama materi-materi yang banyak menggunakan hafalan karena sangat efektif bagi siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Oke. Jika nama saya Natalia Rindisina Siawati, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2017 dan saya berada di semester 5. Saya belum pernah mengenal GO atau Graphic Organizer. Menurut saya GO itu susah-susah gampang karena menurut saya GO itu konsep ya. Jadi untuk merancang GO ini harus terstruktur dan itu supaya membuat menarik dan strukturnya itu pas, itu menurut saya agak sedikit sulit seperti itu. Kemudian dalam GO saya mendapat pengetahuan betapa pentingnya pemahaman untuk pembelajaran IPS. Jadi tidak hanya menghafal, tapi memahami itu penting dalam memecahkan suatu permasalahan di kehidupan sehari-hari. Oke, okay. Ya, boleh ya. Ayo dulu apa? Ya, saya Maria Juana Serola, biasa dipanggil Juana, dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Sebelumnya selama saya menempuh pendidikan, saya belum pernah mengenal yang namanya GO atau Graphic Organizer selama proses pembelajaran yang saya alami. Saya memperoleh ilmu-ilmu mengenai Graphic Organizer atau GO itu pada saat semester 5 ini di mata kuliah PIPS. Nah, selama saya mempelajari mengenai Graphic Organizer ini, banyak sekali yang saya peroleh. Contohnya itu, saya bisa menjadi lebih paham mengenai konsep dasar yang akan dipelajari pada saat materi selanjutnya. Nah, di sini itu kita dengan adanya Graphic Organizer itu memudahkan peserta didik maupun pendidik dalam proses kegiatan belajar mengajar.